bersujud kepada Allah. Dan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangan. Kurang lebih 10.145 paket yang ada kita bagikan kepada saudara-saudara kita. Sekali lagi terima kasih sekali lagi kepada rekan-rekan semuanya untuk membagikan paket sembako dari saudara-saudara kita yang memberikan kepada kita untuk kita bagikan. Bersabar taat pada Allah menjaga keimanan. Kami menyampaikan terima kasih banyak buat dukungan yang ini, satu kebanggaan yang besar bagi kami secara yang paling besar. Oke, ini pembagian sembako semua kepolisian di seluruh Indonesia melakukan bakti sosial membagi sembako untuk di Polda Kepri sendiri. Kurang lebih 10.145 paket kita bagi ke di Polres-Polres semua melaksanakan. Kami atas nama Panjato Narto, Panjato Pengurus, kemudian anak-anak yatim yang ada di sini mengucapkan ribuan terima kasih. Ini dalam rangka merealisasi program Bapak Kapolri, di mana kita mempunyai kewajiban membantu rekan-rekan masyarakat yang sementara ini banyak mengalami kesulitan terkait dampak COVID ini. Merasa terbantu sekali dengan bantuan dari Polda Kepri ini, sangat bermanfaat sekali. Ya alhamdulillah, yang penting bantuin aku sehat, laras, bisa menjalani tugas dengan baik. Mengucapkan banyak terima kasih kepada jajaran Polda Kepulauan Riau. Terima kasih kepada Polda Kepri telah memberi sembako kepada PPMS. Kau jadikan kami saudara dalam kebersamaan. Kami selalu